Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan review mesin digas mati, karena digas mati digas motor jadi... digas modar. Jadi akan kita buka buangannya dari sini, guys. Apa banyak airnya atau banyak kotorannya? Jadi kita sogok-sogok lewat. Aduh. Blok orang itu minyak ini. Apa ditutup nangis? Enggak, ini munggah. Hah? Munggah ya, buka. Sing cilik, di tinggi ya, Cel. Lihat kenapa nih? Di? Banyui. Di tinggi kurang cilik. Banyui, sumpah. Banyu mat lo no mat banyu lo no. Jadi karburatornya terisi air, guys. Minyaknya dibuka wae iki krane. Wes. Munggah buka eta. Munggah apa? Cara mengatasi karburator yang kena air ini lewat lubang buangan, kita buka lalu kita sogok-sogok, guys, biar kotorannya keluar. Dan kita tunggu airnya ini biar keluar, guys. Ini airnya sudah keluar sebanyak ini, guys. Ini banyu ini, guys. Banyu atau air nih. Nah, ini. Makanya motornya digas mati, blebek-blebek seperti tadi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Subangi aja. Ini, guys, motor karburator kemasukan air. Lo. Menyakitkan cek mau. Minyaknya banyak. Oleh neng. Nah, kalau golek botol anu ada oli, gue ngadain kok nak mulai tekan minyak. Ini kan urung minyak. Ini si banyu ini si oke gitu. Banyak banyunya, guys. Ini sudah diisi banyu. Tak ngubah ini, mbak. Banyu lho ngubahnya ke piye kok iso banyune mlebu kabeh? Tidak siram-siram ngono ae. Bensin ini, mbak. Nanti urung kayak ini, bensin nanti kamu nih. Ya wis, tapi sih campur banyu. Tiba ditadangi ya, kan kok. Nah, tangi nang saan ku cinggrisin sawa. Bisa cikuk tang nang kono mateng bengkel, mbak. Lampunya diurip ke, dijeglek nih, men padang. Tadi, kesetan nih. Gun belakono kan neng. Ini banyunya banyak sekali, guys. Makanya motornya enggak hidup. Diklekan di bawah. Sebelah kono kan yang saklar sih, gun sebelah lemari kan. Ceklekan. Iya. Kancing kok nanti, Bu. Yuk. Kancing. Mau gua ngasih.
Ini motor macet. Macet-macet guys, gara-gara kemasukan air. Coba diengkol mat, gelem urip ora mat? Hah? Diengkol mat. Diengkol. Ya. Ismat, patani sih mat. Lu kok ramat tuh nyai ya? Enggak nih. Orang mati menai. Tadang ini. Orang yang film nih. Enak tang gak mat? Iki lo tang. Nanti. Nah, gak enak. Mas macet naik, banyu naik oke. Jajal di apa? Di engkol-engkol durep ke. Kamu bensin kan? Pejokan mah. Ini banyu nih, enggak nyampur ya. Aku pengen ada ya asli. Ada ya Rai. Ada ya. Iya cuk. Ini lewana. Ini ngambungnya enak ya. Ganteng atasnya enggak? Alon kayak banteri lo di agak kemingan jalan banter lo hah kembali
Yo wis ngukai yo. Wis ono kuwi yo ora tekan. Pancet. Cukupnya apa kok sentri wan. Nih guys, hampir selesai pembuangan minyaknya. Kita buang kita kuras habis semua minyaknya guys. Nanti baru kita masukkan setelah ini. Bahan bakar kita masukkan kembali. Nanti ada kira-kira sisa sedikit kita buang. Soalnya di paling bawah biasanya ada sisa banyu yang kita masukkan tadi. Jadi setelah itu akan kita ini guys, banyunya banyak sekali nih bawah nih, banyunya banyak, jadi diengkol tidak langsung hidup, masih agak lama dikit. Ternyata pas saya pegang di starter sama anak-anak ini guys. Nah, kita renggangkan sedikit karena isinya mungkin banyak banyunya, jadi biar kering. Dan kita setar. Kalau sudah diengkol-engkol nanti bisa hidup. Biar agak hangat dulu. Sudah hidup, jadi nanti biar diengkol lagi mudah. Jadi ini masih direnggangkan sedikit untuk mengeringkan. Jadi gas kemana? Siang. Ini mesin sudah bagus. Dan sekarang sudah kita colokkan biar nggak dipegang lagi. Baru bisa kita tes kembali. Sudah normal guys, just gandos. Oke, cara itulah cara membuang bahan bakar yang banyak kotorannya atau airnya. Jadi kita press lewat karburator dan kotorannya nanti kita buang sisanya. Jangan dihabiskan ya di dalam botol, mungkin banyak air atau kotorannya. Jadi setelah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.